Kepolisian Daerah Sultra mengerahkan 320 personel polisi dalam operasi Zebra Anwar tahun 2022. Para personel tersebut terdiri dari 270 personel Polresta Kendari dan 50 personel Polda Sultra. Operasi ini juga akan melibatkan perangkat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Information. Operasi ini sendiri dilaksanakan serentak di seluruh polda di Indonesia. Untuk kegiatan yang dilaksanakan, ini ada 7 pelanggaran prioritas yang jadi titik berat dalam kegiatan operasi Zebra Anwar ini, yaitu pertama, pengendara yang masih menggunakan ponsel pada saat berkendara, mengemudi atau pengendara di bawah umur, kemudian sepeda motor berboncengan lebih dari 2 orang, sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan mobil atau pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt, kemudian pengemudi kendaraan yang dalam pengaruh alkohol, kemudian berkendara melawan arus, dan yang terakhir adalah mobil atas kecepatan. Rahmanto Sujudi berharap operasi ini dapat menciptakan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam berlalu lintas. Muhammad Ismail, MekTV melaporkan.